Pemberantasan korupsi menyita Pulau Kelor, sebuah pulau yang berjarak sekitar 2 mil dari kota Labuan Bajo di Kabupaten Manggarai Barat, NTT. Pulau ini sempat ramai karena pernah dijual melalui situs jual beli online dengan harga 101 miliar rupiah. Dengan menggunakan speedboat, tim dari Komisi Pemberantasan Korupsi yang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua KPK Nawawi Pombolango mendatangi langsung Pulau Kelor. Sebuah pulau yang berjarak sekitar 2 mil dari kota Labuan Bajo di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. KPK terpaksa menyita pulau ini karena penguasaan Pulau Kelor dinyatakan ilegal dan telah melanggar tindak pidana. Nawawi menegaskan, kegiatan ini dilakukan dalam rangka penertiban aset-aset negara dan pengoptimalisasian peningkatan anggaran pendapatan daerah berupa pajak. Datang tadi ke hotel-hotel dan lain sebagainya, itu semua dalam kaitannya itu program optimalisasi pendapatan daerah melalui sektor pajak, sektor daerah. Kemudian mengenai soal penertiban aset, ya termasuk yang kita lakukan Bupati Manggarai Barat, Edi Stasius Endi mengaku tanah di Pulau Kelor tidak boleh dijual belikan. Sebab, kendati Pulau Kelor sudah mengantongi izin hak guna bangunan, namun sudah lebih dari 10 tahun, pemilik tidak pernah memanfaatkan HGB tersebut. Bahwa dalam kurun waktu 2 tahun paling telat, badan usaha atau seorang kalau sudah kantongi HGU, maka atau HGB, maka mereka harus optimalisasi objek tersebut, termasuk yang di Pulau Kelor ini. Pulau Kelor sebelumnya sempat heboh karena muncul di situs jual beli online dan akan dijual dengan harga 100 miliar rupiah. Iklan promosi ini diunggah oleh seorang warga yang mengaku mengantongi sertifikat hak guna bangunan atas lahan di pulau tersebut. Pulau Kelor diketahui merupakan salah satu destinasi wisata yang biasa dikunjungi oleh wisatawan yang hendak berkunjung di kawasan Taman Nasional Komodo. Dari Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, John Lewar, Metro TV.
be sad with you. Just take my hand and fly up through the dreams where the skies are so clear. With you, I wanna stay with you. With you, I love the way that you love me today. Let's run up through the fields where the sun shines and heals. With you, I wanna stay with you. It's been so cold since you have been gone. I can't be sad with you. Just take my hand and fly up to the clouds where the skies are so clear. With you, I wanna stay with you. I wanna stay with you. I wanna stay with you.
Saya mewakili staf Braka. Sekarang saya mau ucapkan terima kasih banyak ke Bapak Tian sama Ibu Elizabeth ya. Iya. Dan juga kita mau minta maaf kemungkinan tadi ada kata-kata ataupun tingkah laku kita selama perjalanan yang kurang berkenan. Oke, semuanya buang ke laut aja. Iya. Sama kami juga enggak sempurna. Sama kami bertiga minta maaf soal itu. Oke. Okay. Sama-sama. Nanti kita turun di jeti yang tadi kita naik. Pastiin semua barang bawaan udah dikemas baik-baik. Oke. Dan jangan sampai ada yang ketinggalan. Oke. Okay. Sip. Jejak. Oke. Okay.